Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkembangan substansi itu sangat menarik untuk diulas. Kenapa sangat menarik untuk diulas? Karena pada waktunya Sultan Deli itu memiliki prioritas program. Jadi saya ingin menceritakan sedikit sejarah. Kesultanan Deli ini dibentuk oleh Panglima Perang Kesultanan Aceh yang bernama Gocha Pahlawan. Beliau ini merupakan orang India, seorang India Muslim yang pada saat itu merantau ke Aceh, di mana beliau di sana dilihat kegigihannya, maka diangkat oleh Sultan Iskandar Muda menjadi panglima perangnya Kesultanan Aceh. Dan pada saat itu beliau masuklah ke wilayah Kota Medan sekarang ini melalui Seri Percu, di mana orang-orang penduduk setempat itu ada empat raja, ada Raja Sunggal, ada Raja 12 Kuta, ada Raja Sukapiring, ada Raja Senemba. Raja itu kepala urung ya dalam bahasa sehari-hari mereka. Mereka melihat bahwasannya, wah, Tuanku Panglima Gocha Pahlawan ini merupakan panglima perang yang luar biasa. Maka diangkatlah beliau menjadi Sultan Deli yang pertama. Kebetulan nama Deli itu dari wilayah desa beliau waktu di India. Maka namakan Kesultanan Deli dibentuk pada abad awal abad ke-17, saya kurang paham, kurang tahu, 16 tahun lalu saya lupa, 1660-an kalau tidak salah. Setelah itu terus turun ke Tuanku Parunggit, anak beliau, terus turun ke Tuanku Padrap, Panglima Pasutan, Panglima Gander Wahid, terus ke Sultan Amaluddin Manggindar Alam, di mana Sultan Amaluddin Manggindar Alam ini mendapatkan gelar Manggindar Alam itu dari Kesultanan Siak. Jadi Kesultanan Deli juga memiliki hubungan dengan Kesultanan Siak di samping Kesultanan Aceh sendiri. Selanjutnya, ini yang menarik untuk dunia keislaman, ada namanya Sultan Osman, di mana Sultan Osman ini merupakan Sultan Deli yang ke-7. Beliau itu banyak membangun masjid di wilayah Kesultanan Deli. Salah satu masjid yang sudah dibangun adalah Masjid Labuan Osmani yang warna kuning di Kecamatan Medan Labuan kalau tidak salah sekarang. Terus berlanjut ke Sultan Deli ke-8, di mana Sultan Deli ke-8 ini namanya Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamsyah. Beliau inilah mencetus perdagangan. Disitulah Kesultanan Deli mulai berdiplomasi dan berdagang kepada orang-orang Eropa. Terutama yang menjadi andalan Kesultanan Deli adalah tembakau. Ya. Dan sempat menjadi tembakau nomor 2 di dunia. Karena nomor 1 kalau tidak salah cerutu kubah. Lanjutlah ke Sultan Deli yang ke-9, Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah. Di sinilah Kesultanan Deli mencapai puncak kejayaannya. Selain dakwah dan syiar Islamnya, ya seperti waktu itu Tuan Sultan Deli yang ke-9 ini, kakek kami, mengangkat mufti yang bernama Tuan Syekh Hasan Maksum yang sangat terkenal di Sumatera Utara. Jadi gelarnya beliau itu Imam Paduka Tuan, gelar muftinya. Selain puncak kejayaan di bagian bisnis dan perdagangan dan serta politik, selain untuk tembakau juga, Sultan Deli ke-9 juga banyak memberikan bantuan tanah dan bekerja sama dengan pedagang yang lain selain di Eropa seperti Chong Afi. Jadi Chong Afi dulu sama almarhum kakek Nda kita itu bekerja sama bukan dalam hal cuma perdagangan tetapi juga dalam membangun masjid yang ada di Kota Medan, salah satunya turut berpartisipasi dalam membangun masjid raya dan masjid di kota di Gang Bengkok itu. Selanjutnya masuklah ke Sultan Deli yang ke-10, di mana ini masa zaman kolonial. Terus lanjut ke Sultan Deli yang ke-11. Sultan Deli yang ke-11 ini merupakan Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam, di mana Sultan Osman ini pada zaman kemerdekaan itu mendeklarasikan bahwasannya kita mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dicatatlah di dalam sejarah Kesultanan Deli sekarang ini merupakan bagian dari Republik Indonesia. Dengan begitu, kekuasaan pemerintahan Sultan Deli tidak lagi dipegang oleh Sultan Deli.
tetapi sekarang kita hanya memegang soal adat dan budaya. Lanjutlah ke Sultan Ali Bibi yang ke-12, kakek saya, ya Sultan Azmi Perkasa Alam, terus Sultan Otman, alam bapak saya, dan sekarang saya. Di sini yang ke-14 ini, kita, saya beserta orang bergelar, itu mempunyai tujuan dan harapan bahwasannya Kesultanan Dili itu bukan hanya umat Melayu yang menjadi prioritas utama. Rencana kita ingin bekerja sama dengan tim sejarah dari beberapa universitas terkait soal riset sejarah, terutama seperti merangkum ulama-ulama yang pernah mendakwakan Islam di negeri Dili. Terus yang kedua adalah sejarah Kesultanan Dili dengan sejarah Kesultanan Siak, contohnya dengan kesultanan yang lain yang ada di Sumatera Timur dan di Indonesia. Kita perlu tahu apa hubungan sejarah itu, baik secara nasional. Terus yang ketiga itu yang secara internasional, Kesultanan Dili ini seberapa besar dikenal di internasional sana gitu. Sampai-sampai kan kalau kita lihat di Jalan Kesawan itu ada kantor London, apa namanya, saya lupa. London Sumatera. London Sumatera, karena di dunia itu hanya ada dua yang saya dengar, satunya di Medan, satunya di London. Itu merupakan kenapa, bisa Medan, kita ya? Riset, kenapa, apa yang membuat Sumatera Utara ini, khususnya di kota Medan, diprioritaskan untuk berdiplomasi di Indonesia gitu. Selain di Batavia mungkin ya, di Jakarta, tapi kenapa ada di Medan? Harapannya risetnya seperti itu. Sama corak-corak budaya dan tumbuhan-tumbuhan herbal mungkin ya, seperti contoh kalau di Kabupaten Karo kita kan punya minyak karo ya. Mungkin di Melayu ada tanaman-tanaman herbal apa yang kita bisa riset sama-sama. Kita lihat aja sekarang kan, kita kan cerita belak-belakan. Mungkin saya cerita sama teman saya, abang saya yang orang Batak itu kalau salah Bang Purba, dan saya sendiri orang Melayu, dia cerita apa kelebihan Batak dan saya cerita apa kelebihan Melayu gitu. Saya kalau Melayu saya terus terang, adab sopan santun religius keagamaan itu kita menang di atas, kita jauh di atas langit. Untuk soal literasi menurut saya juga cukup penting dikembangkan soal Melayu diri. Kayak misalnya saya, ini contoh kecil, saya ketemu dengan kepala dinas misalnya. Saya saat ini belum pernah ketemu ya, dinas pendidikan. Pak, bagaimana di SMP itu saya mau pelajaran bahasa Melayu itu ada menjadi muatan lokal itu. Karena di Bandung itu ada bahasa Sunda, di Bali ada bahasa Bali, di Makassar itu tulis Lontara Makassar. Saya mau muatan lokal itu di kota Medan itu adalah pendidikan bahasa Melayu kita belajar. Jadi tadi kan berbicara soal adat dan kesantunan. Pastinya zaman sekarang ini anak-anak yang zaman sekarang, anak milenial ini pakai kita acuh gitu. Ini contoh, misalnya contoh pada zaman dulu kita itu dilarang keluar pada saat maghrib, ya kan, itu adabnya. Terus kan ada zaman sekarang ya nggak apa-apa sih kalau keluar pas maghrib gitu. Misalnya kalau ada meeting ya kan bisa sholatnya bisa di luar atau gimana gitu, atau mungkin tanpa bersalaman dengan orang tua, yang penting mah pergi dulu ya, itu gak ada masalah zaman sekarang. Yang banyak saya dapat terus, jangankan anak-anak muda, bapak-bapak orang tua pun sekarang sudah acuh tak acuh soal adat dan kesantunan gitu. Nah, tantangannya, melihat dari tantangan itu, maka Kesultanan Dili harus berperan di situ. Bagaimana caranya biar adat dan kesantunan, etika itu masih ada di zaman sekarang ini? Nah, kita diplomasi dengan kepala dinasnya, mungkin kepala dinas pendidikan. Terus kita yang kedua, kita turun ke lapangan. Biasanya ini ada saya selipkan sendiri di tengah-tengah pembahasan ini soal sejarah. Dan jujur saja, kita biasa itu cerita-cerita sejarah di tongkrongan itu gitu. Jadi misalnya contoh ya, waktu saya di Jawa, awalnya itu cerita soal gosip, ini si Ben, nanti semakin malam topiknya itu semakin mendalam. Contoh misalnya kehidupan sosial, saya itu melihat bahwasanya si B ini orangnya baik banget ya, jadi kita harus ini, harus ikutin ini. Nah, bisa disisipkan soal sejarah yang di sini, karena semakin malam ini ada rumus di dalam tongkrongan, semakin malam itu pasti tongkrongan itu pembicaranya semakin berkualitas. Itu yang menyebar sampai saat ini. Nah, muncullah saya di situ. Cerita soal sejarah. Pancing aja misalnya Soekarno gini-gini dulu, PKI. Kan mereka kan suka tertarik seperti itu.
masuklah kesultanan di, misal kesultanan, kan saya dipanggil Acil di Semarang ya. Cil, gimana sih kesultanan Delhi itu di Medan gimana? Maksudnya kayak kenapa bisa ada sampai sebegitu, seperti itu gitu? Maksudnya sekarang itu bagaimana? Kenapa pemerintah itu acuh tidak acuh kepada kesultanan kamu gini-gini? Nah itu setiap cerita masuklah nanti soal adab gini-gini. Pertama mitosnya dulu terus adab. Selanjutnya syiar Islamnya, ustadz-ustadz ini kita rangkul semua. Kita rangkul semua, kita duduk sama-sama. Kita mari kita mendakwakan Islam yang sebenar-benarnya Islam. Jangan kita mendakwakan Islam yang ibaratnya membid'ahkan, mengkafirkan. Mari kita ciptakan Islam yang benar-benar Islam rahmatan lil alamin itu. Itu dakwah salah satunya. Terus kita menggaungkan, kami juga menggaungkan Ratib Al-Hadad bisa harus biasa diterapkan di wilayah adat Kesultanan Delhi. Dari masa ke masa ya alhamdulillah pastinya terus berkembang syiar Islam kita. Jadi salah satu syiar Islam Kesultanan Delhi selain dengan dakwah Islamnya itu salah diplomasi dengan pedagang-pedagang tadi, terus juga memberikan tanah hibah kepada etnis tertentu. Misalnya kita memberikan tanah wakaf untuk orang Mandeli. Ini kan ada perkuburan Mandeli di sini ya. Itu dari tanah ibadat Kesultanan Delhi. Nah, dengan cara itu kita bisa selipkan syiar Islam dalam sehingga Islam berkembang pesat di Kota Medan. Dengan kita membagikan tanah wakaf kepada masyarakat itu, masyarakat itu akan hormat kepada Sultan Delhi, Kesultanan. Dengan hormat kepada Kesultanan, pastinya akan mereka hormat kepada Islam. Harapan terakhir saya sebagai Sultan Delhi dan orang apa harapan kami kedepannya bahwasannya kita ini di Kota Medan karena wilayah Kesultanan Delhi yang paling vital adalah Kota Medan. Di samping Serdang Bedagai setengahnya, jadi Serdang setengahnya tebing tinggi dan setengahnya Binjai. Di samping itu Kota Medan merupakan yang prioritas. Kenapa? Karena di sini semuanya ada dan termasuk kota terbesar ketiga di Indonesia. Di mana semua artinya apa? Perputaran uang itu sangat kencang di kota ini, sehingga potensi akan perang suku itu sangat besar di kota ini. Perang identitas, golongan, etnis semua sangat besar di sini. Kedepannya semoga Kesultanan Delhi bisa menyiarkan Islam yang benar-benar Islam rahmatan lil alamin dan diterima oleh masyarakat di Kota Medan.